Kawasan ni sebenarnya. Ui, setuju aku. Bucky, help me. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Boss Live Gaming dalam siri Ark Survival Evolve untuk episod yang ketujuh. Dan episod lalu kita dah siapkan base alpha kita yang nampak macam European punya style kan. Dan aku dah cari besi apa semua kan untuk buat apa nama? Gun rifle, ascendant rifle. Untuk projek seterusnya aku plan untuk team Quetzal, tapi macam cancel lah sebab aku ingat nak pakai nak buat Quetzal tu sebagai base bergerak, tapi platform dia unlock level 95 lama lagi. So kita buat benda lain dululah, tapi rifle tu tetap aku akan buat. So jangan buang masa lagi, mari kita mulakan sekarang. Okay, untuk buat apa ascendant long neck rifle ni kita perlukan 2800, sekarang dah ada 1500. Aku rasa macam cepat juga dia bakar, cuma kita kena cari hide lagi dan juga wood. Sekarang ni yang dah dibakar ni aku cari lagi, ada lagi 200 lebih sini, 100 lebih, 200 lebih, 1 lebih. Rasa mungkin kita tak apa lama. Sekarang ni kita cari height lagi sikit untuk settlekan tu. Aku nak pedulkan height dulu. Bucky, come on. Jom. Apa tu? Aku nampak something, Wih, apa ni? Apa ni? Oh, ni mesti Halloween punya apa? Event. Wah, dia bagi makanan lah. Aku tak tahu pasal dia memang update baru untuk Halloween. Aku tak tahu benda yang dia update tu. Bagi raw more prime meat, raw fish. Ni aku letak dalam griffin lah. Ni semua ni aku letak dalam griffin pasal makanan. Griffin, kau masih itu lagi kan? Aku nak naikkan kau punya weight. So aku, kita pergi cari height dulu. Tadi aku ternampak binatang lalu sini. Oh, Dodian. Doidon. Mari. Dodian ni bagus juga ni, dia boleh heal tau. Hmm, 73 height. Cari lagi. Eh, apa tu? Oh, spooky pile. Oh, benda ni. Decorate your base with. Okay, paham. Ada dua dalam siku. Kuat juga ada ni. Si babi ni. Ini dia bunuh apa lah? Oh, Agent Tavis. Aku cuma nak ambil ni je. Okay, lain tak nak. Megatherium, Mammoth. Megatherium ni kuat juga ni.
Dia sebelum ada fridge peti ais. Nah, ini dia sempat simpan daging. Oh, aku lupa pula height dah banyak kat sini. Okey, okey, okey. Okay. Aku terlupa, aku terlupa. Sekarang masanya untuk aku buat cementing paste. Benda ni dah start perlu, dah start penting. Dia buat 24 je. Salah. Masukkan ni. Kita tak ada naku beri lah. Aku nak memasak sikit. Kau aku bagi naikkan kau punya wait, ambil yang daging ni aku nak buang lah. Dia daging banyak sangat pun susah juga. Naikkan wig. Ya lo. Sekarang ni Wami Hai. Satu cukup kot. Dalam ni height cukup, metal nanti kita cari kayu jap. Cari kayu kena ketinggalkan. Baki jaga rumah. Banyak kayu ni. Kayu terlebih kan? Yap, kayu terlebih. Sekarang metal ditinggal. Lagi berapa? 1700 kita perlu lebih. Lagi 1000 sebenarnya ni. Banyak agak ni. Apa? Nanti dah tu ya aku nak try ni ah. Letak pangking di sini. Alright. Okay, nanti dah banyak apa? Dah cukup mati tengok nanti aku aku datang balik. Okay, sementara tu aku nak buat cementing paste. Oh, banyak boleh buat 75. Sekarang ni aku perlu buat fabricator. Eh, fabricator tak di sini. Fabricator buat dekat sini. Dah start kena buat barang lain dah ni. Cementing pay 20 je. Cementing ingot 35. Crystal lain semua cukup. Kita tak boleh gigi-gigi dah sekarang. Tiga puluh, 35 lah. Rasa masih 35. Okey, dah boleh buat.
Tak apa, mari tengok, boleh cari lagi. Oh, kita buat dekat atas. Besar big benda ni. Aku nak tutup kawasan sini. Tak sini. Alright. Ini ada trigger, aku dah unlock. Miss structure electric. Oh, okey, kita dah ada peti ais. Generator. Kita kena unlock banyak lagi ni. Aku nak unlock lampu. Takkan pakai unggun api lagi kan. Come on lah. Ah, yang ni sebenarnya aku salah satu benda yang aku nak buat juga. Tapi dia punya cost tu macam tak apa, nak buat kan baru aku unlock. Kita nak unlock dulu. Sekarang ni electrical dulu. Dia ni lampu dan juga industrial grill. Ini barang pun mahal. Parasol saddle eh. Tak perlu. Kamera untuk apa? Ni ni lampu juga. Lamp post. Menok ya. Radio, chain bola, world map, metal, GPS, aku menok ya. Apa lagi electrical yang perlu aku unlock? Via. Okey, kita sampai rack saddle. Oh, kita dah boleh tame T-Rex. Tak apa. Dia tak penting. Kita tengok electrical. Navigation. Electronic. Structure. Cooking. Smelting paste. 40 crystal. Metal ingot 200, oil 40. Kita kena buat ni dulu ni. Ingat lampu. Ui, banyak benda lah nak kena buat. Composite, first benda dah ni. Smelting paste, obsidian, metal ingot, silica pearl. Okay, masa untuk aku pindahkan silica pearl. Sini silica pearl banyak, tak apa. Ni oil, oil mana berapa? Awas, oil ni aku dapat dekat tu kot. Loot. Aku tak silap akulah. Sebab kawasan ni tak ada oil. Ni kan. Alright. Apa, pindah oil. Cukup dah. Metal ingot 200 crystal, smelting paste. Oh, banyak benda lah, banyak benda lah. Okey, tak apa, aku nak pergi kutip besi dulu. Pergi aku datang balik. Oh, yoi, aku punya tahu jatuh. Ah, damn. Oh, boleh ambil balik. Aku terbaling aku punya. Terbaling lagi. Mana torch aku? Okay, sebelum tu aku nak tunjuk korang apa tu silica pearl tu yang kilat-kilat lah. Itu ada silica pearl. Kalau malam-malam nampak kilat-kilat, kalau siang dia nampak macam kupang itulah. Eh, mana aku punya torch ni? Aku tertekan baling pula. Buat baru lah. Oh, semintik semintipis pula apa. Mereka ingat ni bakar. Aku ingat aku nak pergi sekejap. Ini sikit lah. Oh, ni kena tambah lagi. Aku nak pergi cari oil lah lagi.
Aku penuhkan metal dulu. Nanti kita gerak pergi cari minyak. Yang aku nak bawa adalah ni. So aku nak try cari apa minyak yang dekat padang pasir tu. Kalau ada tu senang sikit. Tak payah nak tu. Setelah kita ada oil pump. Aku simpan ni. Ni aku simpan lah. Aku simpan. Ni aku simpan. Biarkan terbakar. Close. Aku harap kau boleh bawa barang banyak-banyak air baki. Kau tak boleh balap kan? Okay, jom. Pergi padang pasir. Ish. Apa ni? Salji. Hujan pula tadi salji. Pelik-pelik lah tempat ni. Kejap salji, kejap hujan. Aku dah pening lah. Tak apa-apa. Kita jalan dulu. Aku nak pergi padang pasir. Yap. Kita cari sumber minyak. Minyak dia ada dua tempat. Kalau padang pasir dia ada dia punya telaga dia. Kalau dekat satu lagi tempat dekat air, dekat air, kawasan air. Kalau dalam laut lah. Banyaknya. Ni sepena Halloween ke apa ni? Minyak dia di depan ni. Kita try tengok. Kalau betul lah dia di sini. Tak silap kat sini. Dekat dengan air. Kalau betul tempat ni memang dekat lah dengan base aku. Dia tak susah nak cari. Wow. Jatuh pula. Terlajak, terlajak. Oh. Ini ke? Line clear, line clear. Ini. Oh, ini minyak. Nampak T-Rex kat sana tu. Biar kan. Bukan, bukan, bukan. Direct tu level apa lah? Level 15 je. Sikit lah oil. Tapi dekat dengan base aku. Sekarang aku nak cari tempat yang boleh letak oil pump tapi tak jumpa. Ni je yang aku dapat. Berapa banyak oil? 80 je. Kita depan sana. Oh, depan sana banyak lagi. Datang apa tu? Datang tu? Siapa tu? Oh, memerang. Selamatkan aku. Kutip minyak banyak yang boleh. Bahaya kawasan ni sebenarnya. Kawasan ni sebenarnya. Ui, terkejut aku. Paki, help me. Bunuh dia, Paki. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku dah cakap tempat dia bahaya. Nak gugur jantung aku. Sebaik tak jauh daripada Paki. Thank you, Paki.
Banyak minyak kita dapat 193. Huh, sini banyak predator, babe. Tengok tu. Oh, Jatavis. Scorpion. Raptor bawa kaum tu tadi. Eh, tak apa, balik dulu lah. Hantar minyak ni. Lagi kita tengok kita punya apa, melting ingot banyak. Yang penting tempat ni tak jauh daripada base aku. Minyak aku dah letak atas lah. Access aku letak 93 sini. Balon aku nak buat gas, buat gasoline. Gasoline perlukan height. Ambil je lah height. Aku rasa aku tak buat lah. Dah habis eh. Oh, kau ada lagi. Tapi kau tak ada kayu kan. Oh, sini banyak kayu ni lah kot. Alright. Kau dah habis. So aku nak bakar minyak ni buat gasoline. Metal 2100, kita perlu lagi 700. Banyak lagi nanya ni. Tak apa-apa, kita relax dulu. Oh, okey, sementara tu aku nak. Wih. Apa ni? Oh, Halloween. Apa dia bagi? Oh. Tak ada apa-apa dah. Aku nak cari narko berry. Kena buat narkotik memang sikit. Aku perlukan dino untuk kutip berry lah. Ada 20 je. Ni buang. Ni buang. Ni buang. Ni buang lah banyak sangat. Ni kalau korang bawa-bawa main, benda pertama korang akan cari adalah dino yang boleh kutip berry. Itu yang herbivore lah. Biasa parasol lah paling senang. Apa barang kau bagi aku? Oh, aku... Apalah. Mentang-mentang Halloween kau bagi barang macam tu je. Bila korang dah ada dino yang herbivore, mudah sikit lah kerja korang nak cari berry. Aku sebab entah. Mungkin sebab single player kan. Ada 64 je narko berry. Benda ni penting untuk buat narkotik. Narkotik penting untuk buat trunk arrow ataupun dart. Dart berapa banyak aku boleh buat? 12 je. Aku rasa aku punya narkotik banyak dekat base Griffin sana tu. Aku banyak buat kat sana. Dalam ni dulu. Dia dah bagi kan, pasang kat sini. Spooky. Tu letak batu nisan. Taklah sini. Seramnya, seramlah sangat. Dah ada gasoline. Gasoline nak buat bakar minyak ni dengan high. Dapat gasoline 16. Nama lagi ni sebenarnya ni. Lagi, banyak lagi. Banyak lagi. Wah, aku kutip bersilu. Kita try penuhkan. Sementara tunggu penuh. Tunggu penuh, tunggu minyak. Tunggu meeting ingot. Kau naik. Wait lagi. Mili damage dulu lah. Wait. Aku nak cari obsidian. Obsidian dekat dengan base lama aku tu ada. Dekat area sini lah aku. Lama tak tengok base ni. Apa barang aku tinggalkan lah. Ada apa? Aku cuma ada sleeping bag. Dalam ni ada apa? Resource saja.
Biarkan, biarkan bisnis untuk emergency. Kat mana obsidian? Tak ada kuih di sini tau. Dino awal-awal yang korang kena tim ni lah. Parasaur. Ish, itu aku nampak Alpha Kano. Alpha Kano, mari sini kau. Alpha Kano ni nyawa dia banyak ni, dan damage pun tinggi. Kita tengok siapa yang kuat. Tinggi bet punya damage. Dah setengah lagi fin aku. Mau dia panjang. Nak bunuh lambat. Dia tengok stamina dari fin. Takut sundam. Fin stamina dah nak kurang. Dah yap. Buat kejar, dia kejar. Weh, asal sangkut. Aku mati aku pergi fin. Taklah. Griffin tak cukup power. Sambung pencarian. Aku nak check procedure ni sebenarnya. Jumpa pula Alpha Kano. Ah ni obsidian. Oh sini obsidian. Parking. Tak nampak, aku tak nampak. Tu apa? Okay, kau selamat. Kau selamat. Tak ada predator. Alright. Ini obsidian, batu hitam. Itu kita nak buat base, biarkan, biar pastikan dekat dengan resource. Senang sikit cari. Minyak kita dekat. Ini obsidian tak banyak pun. Itu boleh lah. Apa daya bear? Daya bear mesti tak serang orang ni. Ni je ke? Oh lagi. So kita tengok obsidian kita 100, 200, 300, 400. Boleh ni, jangan balik. Yang lama sangat, bahaya. Kau tak berat kan? Alamak, aku dah berat lah. Sorry Baki, sekejap aku buang batu. Alright. Oh, aku nampak. Tu apa nama datang tu? Spino sos 90. Kau kuat kat Spino. Alright. Obsidian kena letak sini. Sebab kita perlukan dalam ni, apa nama ni, polymer dengan silica pearl. Eh silica pearl. Electronic resource. Ni metal ingot dan ni smelting paste. Smelting paste ada banyak lah. Siapa ada? 100. Boleh lah. Multiplay kena banyak ni. Structure tu benda perlu buat. Tak ada.
Banyak. Ke atas lu. Buat banyak yang boleh. Oh, ya yeah, betul. Dalam ni perlukan gasolin. Patutlah tak boleh buat. No, dia on. Turn on. Kena buat. Berapa boleh buat? 70. Cantik. Banyak. Yang ni metal ingot. Metal ingot aku perlukan lah. Apalah aku ambil. Sekarang berapa banyak aku punya metal ingot. Total semua aku ada 2100. Homemade 70 lah. Aku perlukan elektronik. Oh, silap. Berapa? 70 juga. Bolehlah. Ni. Alright, kita dah settle untuk barang seterusnya. Sebab aku nak buat gelang, aku nak buat ni. Aku perlukan elektronik. Dan ni perlukan elektronik juga. Ini mungkin ingat sahaja. Okay, aku pergi cek besi lagi. Kita tambahkan aku punya Eragon lah. Aku nak bawa dia balik lah. Tapi aku malas nak ke sana. Kita teleport je lah ke sana. Simpan semua barang. Baju. Weapon. Semua simpan. Alright. Teleport pergi. Fast travel. Sini. Travel to back. Itu pentingnya buat katil. Kita boleh fast travel. Kalau sleeping bag kita hanya boleh sekali je fast travel. Tak ada apa-apa. Ada ammo satu. Ni aku bawa balik lah. Tak ada apa-apa. Lulus. Masih paham kanan tak? Tak ada. Pakai baju ni. Eragon, kau sihat? Kau ada makanan. Okey. Tengok dekat sini ada apa. Banyak barang kat sini. Barang aku kutip time aku mati. Biar ambil. Ambil ni buang. Ambil hide. Tepi. Lain biar. Buuk. Jom, Dragon. Kita balik sana. Balik dulu, Dragon. Lama sangat boleh jatuh. Kena duduk sorang-sorang. Bahaya. Apa-apa jadi yang sebab tanggung. Nampak tu. Itu tech raptor. Lawa, babe. Dia nak serang aku. Aku nak ambil loot tu. Dah, tak diserang. Hmm.
rasa tak payah ambil kot pasal Terran Order macam dah berat je. Sampai pun Terran Order kau duduk atas lah kot. Duduk jam-jam sini eh. Barang apa kau ada? Ni Kratin Hai Citin. Eh Citin. Ah Citin. Alright. Ui terlajak. Ganti baju. Naikkan oksigen lagi. Alright. Cari besi lagi. Alright geng, kita dah cukup barang untuk buat. Kita ada 3,100 buat satu. Cepat 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 cepat. Nampak pula ada craft. Yeah man. Ini kalau rosak ni masalah ke ni nak bikin. Sekarang ni aku perlukan weapon ammo. Ni perlukan apa? Oh simple. Aku ada 200. Aku boleh buat. Kena buat 200 lah. Apa aku buat yang 200? Oh tak banyak. Tak boleh buat banyak. Oh, kan powder tak cukup. Oh, ni ada. Ada nombor dia lagi. Buat spark powder dulu. 3. Lagi. Pasal ada flint lagi kan? Oh, flint minyak. Sekejap, ni apa hal? Aku dah pergi kat sini. Oh ya, tadi aku simpan. Kita buat lagi. Sebab powder. Dan powder. Kita kena kutip arang-arang yang ada. Sini ada 10. Sini 64. 66. 66 juga. 70. Aku rasa macam nak kena tambah batu lesung ni lagi lah. Dengan powder, weapon, ammo. Oh, banyak dia buat. 16 je. Oh, dengan powder kena pakai banyak. Narkotik, 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 narkotik tu mana aku simpan? Dengan ni lah, 72 je lah ada. Tak cukup lah. Oh, ada banyak. Kat aku ada banyak. Ammo dart 82. Kita ada 82 dart. Trank dart. Aku perlukan aku berry lah. Sekejap aku reject yang aku berry dulu. Aku berry, aku berry, aku berry. Ni aku letak sini. Symbol drop 100 je boleh buat. Terus boleh lah, boleh lah, boleh lah. Dah biar luah. Sekarang ni aku ambil ludat. Aku ada 82 je. Masukkan dekat sini. Alright.
Dah siap kita punya rifle, ascendant rifle. Oh ni salji babe. Ni tanda nak hujan apa? Kalau ikutkan kan, sekarang ni aku tengah kesejukan tau. Sebab apa aku tak sejuk? Sebab aku punya fortitude tinggi. Kalau kau main tempat panas pasti kan, naikkanlah fortitude ni at least 30 lah. Okay, sekarang aku nak naikkan nyawa, stamina, movement speed, melee damage, scuba tank. Ni kita dah boleh selam. Chemistry bench, aku unlock yang ni dulu. Bronto tak nak. Industrial forge, aku ambil lah. Ball pun boleh lah. Okay lah, yang lain nanti dulu. Kita unlock ikut keperluan. Makan ni apa. Alright guys, aku rasa cukup sampai sini untuk episode kali ni. Aku dah siapkan long neck rifle tu dan sekarang on the way nak tambah peluru je. Dan aku dah bawa balik Aragorn ke sini. Kita dah tak boleh tinggalkan Aragorn lama-lama kat sana. Jasa dia banyak ni, jasa Aragorn ni. Dan untuk episode akan datang, kita boleh start memburu balik. Mungkin aku nak ada orang kata apa, ground dino, dino darat kan, si terbang je kan. Tu aku plan nak team T-Rex. Pasal kita dah unlock T-Rex punya saddle. Kalau jumpa benda lain, mungkin benda lain nak tengok lah. Tapi sekarang ni aku fikir T-Rex saja. Okay, jadi siapa yang suka video ni, sila like dan subscribe. Jika ada apa-apa cadangan dan juga komentar, sila tulis di ruang komentar di bawah. Terima kasih.